pasti insya Allah setiap tahun Wisman yang Fantastik Ragam Indonesia yang dilaksanakan oleh BP Batam pada Sabtu 25 Agustus 2018 terlaksana sukses dan aman. Banyak rangkaian acara yang dilaksanakan dalam acara tersebut. Salah satunya adalah Batam Menari, pertunjukan budaya seni rewok, marching band, dan pembuatan roti jala terpanjang se-Indonesia yang masuk dalam rekor MURI. Untuk kelancaran acara, BP Batam banyak sekali melibatkan beberapa instansi dalam acara tersebut. Di antaranya Satuan Polresta Barelang, pengamanan lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan, dan dapat mempermudah masyarakat Batam untuk menyaksikan acara tersebut. AKP Kartijo SH menjelaskan dari siang hari, tim Satlantas Polresta Barelang telah bersiap untuk mengantisipasi kemacetan. Ya, dari siang tadi kita sudah mengantisipasi, dengan adanya siang tadi ada menari, jadi untuk jalan yang kita tutup adalah di Simpang 3 BRI, kemudian Masjid Raya mengarah bundaran dan depan atau di keluarnya Labuan Internasional. Jadi kita putarkan langsung BI sana. Demi menghindari kemacetan, Satlantas Polresta Barelang menerapkan sistem buka tutup di beberapa lokasi yang bisa membuat kemacetan, seperti di jalur Simpang 3 BRI, Masjid Raya, dan di depan Labuan Internasional Batam Center. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.